kecelakaan tunggal truk muatan pasir di depan gardu induk PLN Ungaran ya. Ini sekarang olinya tumpah, roda as depan patah. Kecelakaan tunggal. Macetnya parah sekali. Macetnya dari Pasar Babatan. Ini tumpahan oli. Jalannya jadi sangat licin sekali ini, tumpahan olinya. Saat ini masih dalam proses evakuasi, belum diketahui ini penyebabnya apa. Polisi sudah ada di lokasi ini, dari unit laka sudah ada di lokasi. Unit laka Satlantas Polres Semarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 personel yang terlihat. Saat ini proses apa namanya ini, menghilangkan oli. Ini olinya banyak sekali olinya. Tersendatan, sangat macet dari arah Solo Semarang atau Bawen Semarang ini. Macetnya hampir 3 kilo tadi. Tadi juga sempat terjebak macet. Kurang tahu ini. Sopirnya yang mana, Pak? Sopirnya yang mana tadi? Sopirnya nganter ini, nganter korban. Oh, nganter korban? Loh, tabrakan sama apa tuh? Motor. Motor ya? Motornya yang mana? Ini karena kejatuhan. Oh, kejatuhan ini. Berarti tadi di sini motornya? Iya, di sini. Bawah ini. Ini tadi di tengah sana. Oh, tadi tengah sana, tapi udah diderek ya. Plat nomornya, ini plat nomornya. Ternyata ada korban jiwa, ada korban, bukan korban jiwa, tapi belum diketahui korbannya berapa. Katanya sih ada motor, pengendara motor. Pengendara motor ya, Pak ya, tadi ya? Yang mana sepeda motor? Jupiter merah. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok ya? Satu orang aja ya? Iya. Satu orang pengendara. Ini sepedanya yang ini. Sepeda. Hah? Lanang dhewean ya, Mas ya? Satu orang. Belum tahu identitasnya ya? Belum tahu identitasnya. Ceritanya gimana tadi, Mas? Pasnya kurang tahu. Pasnya sekitar jam berapaan? Setengah 6. Setengah 6. Dari arah sana ya berarti? Dari atasan. Dari gitu. Dari Babatan? Dari Babatan. Remblong atau gimana? Belum tahu. Remblong atau apa? Belum tahu. Mulai ngantuk, Mas. Belum nggak mungkin soalnya kosong. Ngantuk ya? Soalnya tidak ada bekas remnya juga ya, Mas? Ya, sepeda motor korban cowok. Tapi luka parah. Kakinya apa? Kaki kanan. Luka berat ya? Kaki kanan kiri belum tahu ya? Kanan kayaknya. Kaki kanan ya? Kanan kita, Mas. Macetnya ngalor. Ayo, kanan. Kerusakannya ini motor korban, tapi korban belum diketahui di mana korbannya. Sementara ini masih proses evakuasi. Tadi truknya di tengah, sempat tengah. Oh, sempat itu ya? Naik. Oh, berarti bukan remblong ya, Bang? Naik
trotoar kayaknya mungkin ngantuk. Kayaknya ngantuk. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Proses pengaturan evakuasi. Macetnya panjang banget, Pak. Panjang banget tadi macetnya. Sekarang tadi truk lalu lewat tuh, Pak. Di tengah sopir ya, Mas? Hah? Sopir di? Katanya ikut korban. Lokasinya di gardu induk PLN. Tumpahan olinya sangat banyak sekali.